pada malam hari ini yang akan kami sajikan. Sebuah judul, Yang Atas Mengganas, Yang Bawah Beringas. Wilujeng Ngersani. Hormati duhung, hati-hati. Hidung manusia-manusia kampung mengalun di atas panggung, bukan lantaran Haji Mumpung, bukan pula karena Babung, namun terdorong usul hasrat yang lama terpasung. Dikisahkan kehidupan sebuah kampung yang semula aman dan sejahtera, mendadak bergejolak bagai luapan lumpur kawah sandera di muka. Kehidupan mereka sehari-hari penuh dengan ontran-ontran dan huru-hara. Mereka saling mencakar, mereka saling bertikai, mereka saling membantai hingga hancur luntur tatanan kehidupan kampung. Jangan
Lho kok musiknya wis entek, Mas? Kesel. Aku rung metu e musike entek, mosok kancane diringi aku ora. Pokoke ora patek penting. Pemusik kok diskriminatif. Ya ora. Mosok wayange diringi liyane aku ora dhewe. Ki gone kebakku iki genting ya. Jeril, sedril. Kowe iki Hansip, Hansip iki linggih ning jaba kono. Hansip iki tugase njaga. Walah mas, mbok sekali-sekali Hansip iki dijaga. Ya nek sakaratul maut tak jaga. Ya kowe sakarato tak jaga. Banget tentenan kok mas iki. Wis kare ora cek cerewet iki walah yo. Betul kok dong, dijaga. Ya wis nek ngono, aku tak linggih ning kene golek nggon delik kene wae aku. Bocah iki iki gedhi iki, Bob. Terus. Madhep iki nek iki. Lah iki kancane cuma madhep rono ya, Mas. Awur. Goblok kowe iki, ora mudeng iki simpingan. Hiasan aksesoris. Nek payu didol. Nek payu didol. Wayang aksi iki madhep iki, ngapur ae. Ora ngerti yo, ndek modho meneng ae lho iki. Tiwas tak tutki tuju kancaku tuh tuju gak boleh macam mana ini udah gak aku tuh masa cerewet ya bener ya mas ya masa aku tak ini diutut mas mendekati omongan Hansip ini yang jadi kok segi pikir mau ngutut ya ya widen orang apa-apa mas sehingga bungkem lambe ya mau ngudut ya lagi kok rumah usahku wis mereka kok tak jalan ke gawul gawul ke siapa? Kutut gila itu batin seko wayangan nintus entuk badan apa kok ora didumi? Entuk badan rokok rong slop. Wes le. Aja ada cerewet karepe dhewe. Ya. Iki acara ndang dimulai. Ora do rame dhewe. Ya, dirungokke. Pak Lurah. Niki para warga tamu undangan sedaya sampun sami rawuh. Pun gek monggo acara diwiwiti, acarane niki napa gendang dingendikake. Baik, baik. Acara akan segera kita mulai. Sebab kalau tidak dimulai bukan acara. Dikatakan acara maka harus segera dimulai. Supaya kita mulai sebab ini acara. Maka dikatakan sebagai acara mesti harus dimulai. Kalau tidak dimulai mestinya itu bukan acara. Lurah iki nek ngerong 20.000 ya ngono kuwi. Kok iso bakok lurah 20.000? Lah iki tetep kowe mbiyen leh milih iki ra mergo kowe engko dhe 20.000. Mula sok meneh kuwi arep milih calon pimpinan iki aja nyawang duwite. Nyawang rapane? Ono. Lho, aja nyawang duwite ngono. Sawangan kredibilitase. Sawangan kapabilitase. Sawangan integritase. Wah! Wandane apik-apik malah go pamper rablab. Ora cetha babar pisan. Kowe ngerti ya Le? Nek wong nyalon ngedum duit kuwi dudu duit turah. Lha sapa niku, Mbak? Kuwi modal. Kuwi pawitan. Ah, sok nek yen wis menang, nggih to, njur golek balen. Nah. Anemu golek balen cukup biyen aku nyalon ngetokke 100 bali 100 cukup ning adane njur tambah golek baten. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kolu. Lapangan. Lapangan diemplok.
Semen. Semen ya didahar. Mula ngati-ati sok meneh. Ora waton coba-coba mung mikir duwite. Eleh cerewet wong sampean dhek ben ya kader ngono. Kaderoke aku tombok le. Ora tombok ora kader. Mula syukur mereka yang geliling tombok wis aja cerewet ngono wis pun gak dikanu Pak Lurah ya. Hari ini ya, hari ini kita akan meresmikan gedung baru Balai Desa Bangun Jiwa. Karena gedung itu baru maka kita resmikan. Peresmian ini tentu karena gedung ini baru. Kalau tidak baru pasti tidak akan diresmikan. Karena ini peresmian maka gedung ini memang kita buat baru. Karena telah kita buat gedung baru maka hari ini kita resmikan. Golek jalurah liyane ana ora le. Second murun, Mbah. Wis second ora apa caruan-caruan ngene sira. Lurah kok marake senep yang weteng lho. Ora cetha iki nek ora nyeluk MC ora rampung-rampung iki. Si MC. Si MC. Alah, MC iki minggat nyandi, MC kaya. MC. Nggih, Mbah, nggih. Wonten dawuh, Mbah. Oh, yo MC kok. Nyandi kowe iki. Godhok wedang, Mbah. MC kok gajak wedang ora. Oh. Nggih lumayan to, Mbah, tambah-tambah 20.000, Mbah. Dremis ra. Jadi mulai acarane. Nggih, Mbah. Baiklah para hadirin yang berbahagia, acara peresmian gedung baru Balai Desa Bangun Jiwa akan segera kita mulai. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara pertama, sambutan ketua panitia yang nanti akan disampaikan oleh Mas Parjo. Acara yang kedua, sambutan dari sesepuh desa nanti akan disampaikan oleh Eyang Siti Kwacono. Acara yang ketiga, doa bersama nanti akan dipimpin oleh Mbah Mudin. Kemudian sebagai puncak acara atau inti adalah sambutan Bapak Lurah Desa Bangun Jiwa yang nanti akan dilanjutkan dengan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian gedung baru. Langsung saja menuju acara pertama, sambutan Ketua Panitia kepada Mas Parjo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang berbahagia. Saya selaku ketua panitia akan menyampaikan hal-hal yang bersifat umum. Sebab ini memang menyangkut dana umum. Di mana umum harus mengetahui apa yang disampaikan ini. Jangan sampai pengumuman ini saat ini umum bertanya-tanya. Karena ini menyangkut persoalan umum, menyangkut persoalan kepentingan umum. Dan ini menyangkut dana umum. Maka saya minta umum memperhatikan apa yang saya umumkan ini. Wiki pun godhok wedang ta le. Godhok wedang pripun? Ha kok umap-umup. Umup niku publik. Kalayak masyarakat niku umup. Kek masyarakat do umup. Wah iki jane wis enek wong tuwa tak kampleng iki tenan iki. Wis ngerti kene pilek 3 taun ora pari-pari dadi paido terus. Tambake Mas, tambake. Tambake apa dokter wis numpah takan iki. Aku ki bangsa iki ning irung wis mengkristal. Aku abegane ora liwat irung. Liwat ngendi? Wis kok gak gre bolongan tak gua abegan. Mbuh bolongane tanggane, mbuh bolongane kancane tak gua abegan. Ambo loster. Kowe iki nek omong ki sing cetho. Lah kene iki pun cetho, pun publik orak-orak. Orak-orak di kubuk, wok-wok di kubuk. Kok wok-wok badan? Sabar mudeng karep urak-arepku. Leh, nek pancen awak masuk angin ki rasah nyang. Nek pancen awak masuk angin ki pasrah ke kancane. Ora kok nekat pilek marai wong munek wae. Wong kok lek ngoyak setoran apa piye?
Wong kancane pirang-pirang kok nekat maju pileg barang kok nekat. Mundur. Iya. Pripun? Mundur. Lagi iki lho ada wong pidato diundurke. Aja meneh wong pidato trek kowe tak undurke kok lele. Eh, wis. Ya wis iku timbang wong tuwa nesu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nutup salam ki neng kono mau. Wis ligek kok lagek nutup salam. Wah, cah racet toh. Mangsaku kok le. Si. MC. Ki MC yo jalo di MC ni ora. Si. Nggih, Mbah, nggih. Wonten dawuh. Terus ke? Baiklah para hadirin, untuk selanjutnya sambutan dari sesepuh desa kepada Eyang Sitik Wacono kami persilahkan. Pidato ki ngene iki. Rungokno. Dicatet. Nek perlu diterekam. Napa? Di kuwi lho, di video kuwi tak diterekam ta kuwi. Terekam irung sampean iku. Oh, rekam kok iso diterekam. Lah iya, ngono. Rungokno wong pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, pertama-tama, selaku insan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kehadirannya. Sebab kita selaku insan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, kita mengakui kita makhluk ciptaannya. Maka selaku insan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, kita jangan-jangan berhenti mohon ridho kepadanya. Sebab kita selaku insan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, kita semua tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu tanpa ridhonya. Maka kita mohon kepadanya. Amin. Agar acara sukses. Amin. Acara berjalan lancar. Amin. Dan acara bermanfaat kita semua. Wes kayak kondangannya didom. Ana wong pidhato kok diamini. Cah kok iso ora cetha babar pisan. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, kita selakui sing Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Pundo apal. Pundo apal. Lah aku ora ngomong intine. Iki mau lagi pembukaan. Pembukaan kok limang kebet. Wolak wale kaya ngono, padha wae kaya ngono kok cutu pidhato. Mudun. Piye? Mundur. Aku mbok kon mundur. Mundur. Padha ora cetha kok. Ya wis nekno, sing waras ngalah. Monggo aku ngalah dhisik berarti warasku dhisik. Kok kowe cerewet ta le? Ya piye to sampean yo kono kacilke kok yo. Ya wis. Ora apa-apa, wis meneng. Nggih, meneng meneng kowe kok angle sepiro wong tuwa rumahsaku. Oh, isine mung nesoni wong tok. Senengane nyengeni, unek-unekke awake dhewe kleru ora cetha ten kok. Kok kowe cerewet terus? Iso meneng apa ora? Gua meneng ya sakit mawon, nek meneng ya wis meneng kok. Nggih disampean mang medil gian. Aku ya tak meneng, nek kok teng pun kok meneng. Nek kowe meneng kok dhisik. Nggih kula tak meneng nggih meneng sampean nggih mang medil. Aku ya tak meneng, nek kowe meneng kok dhisik ngono lho. Pisut napa pripun? Mangsaku kok le jejer wae lho. Wis ora cetha wong kok mung arep ngejak kisruh wae. Wong kok le. Aduh. Oh, tak kusenep.
oleh nek sing cetha. Aduh yo. Lurae ngakmuk. Iki mulek. Iki kaya kenal pot buntet. Aduh ya, orang guyu piye, guyu yo piye. Aku apa menanggur nyawang raine lurah. Aduh, kaya ngono kok lurah. Ketal ketil. Aduh yo. Cengengesan gue ya. Ngerti ora? Iki forum resmi. Forum wigati. Forum winget. Forum adiluwung. Cengengesan ra ngerti tatanan. Gegas gegas wong ora ngerti sopan santun kaya ngono kuwi. Ora mudeng kahanan nang ngendi? Nesu. Aduh. Diloke sithik nesu. Kaya ngono kok wong tuwa. Kaya ngono kok sesepo. Oh alah. Mang leletin apa? Telek lencong. Mula kok rasane pahit-pahit kecut. Oh, telek lencong iki rasane ngono kita le. Niki saya sithik purun apa? Plong dhewe kono. Masak boleh. Si MC. Si. Nggih, Mbah. Kowe kok tak tekak tenan kowe. MC kok inggatan. Terus ke. Baiklah para hadirin, untuk selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Mbah Mudin. Kepada yang terhormat Mbah Mudin, kami persilahkan. Doa bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa bersama bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Mari kita berdoa bersama. Acaranya tiba saatnya kita berdoa. Assalamualaikum. Bah-bah. Salam niku pisan mawon. Bulan baleni. Sing-sing. Salam ki apik po elek. Lho ge sae. Barang apik akeh kok mo. Goblok ta kowe? Iya kocluk iki. Assalamualaikum. Nah, mari kita berdoa bersama bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Marilah kita berdoa bersama menurut agama, kepercayaan, dan jenis kelamin masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Singkat, padat, berisi. Assalamualaikum. Doa gak usah panjang-panjang. Katanya Tuhan maha tahu. Tahu apa yang kita pikirkan. Assalamualaikum.